بسم الله الرحمن الرحيم. Beberapa tips menghidupkan malam-malam di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Yang pertama, jangan lupa menjaga salat 5 waktu, khususnya salat isya dan subuh. Pastikan kita kerjakan secara berjamaah. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Muslim, barang siapa yang mengerjakan salat isya berjamaah, maka ia seperti mengerjakan qiyamul lail setengah malam. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah, maka dia seakan-akan mengerjakan qiyamul lail sepanjang malam. Yang kedua, jaga tarawih kita di 10 malam terakhir ini. Dan usahakan bersama imam, usahakan berjamaah. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala salat semalam suntuk. Yang ketiga, jangan lupa membaca Al-Quran. Hidupkan malam-malam ini dengan membaca Al-Quran. Usahakan setiap malam-malam spesial ini kita baca 100 ayat. Karena mari kita simak hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Barang siapa yang membaca 100 ayat Al-Quranul Karim di waktu malam, maka dia mendapatkan bonus pahala sholat lail semalam suntuk. Apabila di 10 malam ini kita menjaga sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh berjamaah, lalu kita sholat tarawih bersama imam atau berjamaah, lalu yang ketiga kita membaca Al-Quran minimal 100 ayat, berarti bonusnya semalam suntuk, dan semalam suntuk, 3 malam suntuk. Lalu berikutnya perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan angkat tangan kita. Ini malam-malam terbaik, malam-malam mustajab, malam-malam diijabahnya doa.